بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah rahimakumullah jami'an, kita melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Baik, kita sudah dalam bab masjid-masjid. Riwayat hadis yang terakhir kita sampaikan kaitannya dengan masalah hadis tentang Aisyah radhiyallahu anha pernah memandang memandang kepada orang-orang Habasyah yang sedang bermain tombak atau sejenisnya di Masjid Nabawi, dan Nabi berada di sampingnya dan Nabi tidak melarangnya. Ini menunjukkan bahwasannya pada sebagian keadaan wanita boleh melihat laki-laki. Dan insya Allah dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dengan penjelasan yang jelas. Kita lihat faedahnya di antara, ya, kita sudah pernah membaca beberapa faedah yang terakhir kemarin, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dari hadis ini, yaitu jawaz nadharil mar'ah ila rijal, bolehnya wanita memandang kepada para lelaki. Memandang, bukan melihat, memandang, nazar. Wa wajahu dalik, sisi pendalilannya dari hadis di atas, anna Aisyah radhiyallahu anha tandur ilal Habasha, bahwa Aisyah memandang kepada orang-orang Ethiopia atau Habasyah, wahum rijal, sedangkan mereka adalah para lelaki. Wa aqarraha Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun menetapkan apa yang dilihat oleh Aisyah ini. Kemudian ada orang yang berdalil, membawakan dalil tentang tidak boleh memandang laki-laki dari seorang wanita. Dalilnya kaifa taqulun bihada, bagaimana kalian mengatakan ini boleh? Wa qad qala Allah taala, sedangkan Allah pernah atau telah berfirman, wa qulil mu'minat yaghdudna min absarihinna. Di dalam surat An-Nur ayat 31, orang ini mengatakan bahwasanya, katakanlah ya Rasul kepada orang-orang mukmin perempuan untuk mereka menundukkan sebagian pandangan mereka. Lihat jawaban Syekh Utsaimin dari ayat ini, bagaimana al-jawab? Annallaha qala, sungguhnya Allah berfirman, wa qulil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Min di sini min absarihinna li tab'id, untuk menunjukkan sebagian. Wa tab'id la yaqtadi al-kull, sedangkan sebagian itu tidak mengharuskan seluruhnya. Ya. Oleh sebab ini, ayat ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi tadi tentang penetapan Nabi kepada Aisyah, bahwa Aisyah memandang laki-laki yang sedang bermain di masjid itu, sebagian pandangan wanita itu diperbolehkan memandang lawan jenisnya dari sisi perempuan kepada laki-laki. Makanya laki-laki itu tidak disuruhkan untuk berhijab. Paham, Mas? Makanya laki-laki itu tidak disuruh berhijab. Kalau perempuan disuruh apa? Berhijab. Maka untuk perkara-perkara yang tidak mendatangkan syahwat, kata Syekh Utsaimin, seorang wanita memandang laki-laki dalam rangka untuk bersenang-senang, untuk berledat-ledat, menimbulkan sesuatu yang syahwat yang tinggi dan seterusnya, ini yang tidak diperbolehkan. Berarti sebagian pandangan itu dibolehkan,
tidak mutlak keharaman wanita memandang laki-laki itu tidak diharamkan secara apa? Mutlak. Tetapi di situ apa? Muqayyad. Kalau seandainya itu untuk berlezat-lezatan, bersenang-senangan pandangan wanita kepada laki-laki, ini yang tidak diperbolehkan sebagaimana ayat Quran yang disebutkan dalam surat An-Nur. Ini penjelasan para ulama. Makanya kalau sekelompok Islam berkomentar masalah ini bahwa tidak boleh kalian menonton ceramahnya si fulan karena perempuan tidak boleh memandang laki-laki, nah ini orang yang tidak memiliki dasar ilmu yang kuat. Kalau menonton dalam rangka mengambil faedah, bukan untuk berlezat-lezatan dengan pandangan laki-laki tadi, itu tidak mengapa. Harus kita melihat. Kalau seandainya dia itu bersedap-sedapan dengan memandangnya, ini dia dilarang. Ini Syafi'i menjelaskannya, bolehnya. Para ulama menjelaskan demikian. Makanya sampai akhirnya seorang dikeluarkan dari Ahlus Sunnah, ditahdir karena sering keluar dari apa? Sering keluar di YouTube. Jadi anggap YouTube itu, orang yang keluar di YouTube itu sudah ahli bid'ah. Padahal pembahasan masalah video dan segala macam sudah dibahas oleh para ulama. Dan bahkan si Soleh Fauzan Al-Fauzan di akhir-akhir ini mengeluarkan fatwa, baik secara tertulis maupun secara apa? Pembicaraan tentang bolehnya video. Karena memang di situ mengandung banyak maslahat di dalam berdakwah. Boleh kan? Kemudian ada kelompok yang mengharamkan, bahkan mengeluarkan apa? Seorang itu kalau dia sudah keluar di YouTube atau di TV atau segala macam, dikeluarkan dari Ahlus Sunnah. Nah ini bodoh namanya. Ya, bodoh. Hawa nafsu. Kemudian juga ada yang berdalil dengan kisah Abdullah ibn Maktum, yang seorang yang buta. Kisah masuk ke dalam rumahnya, salah satu rumah atau kamar atau rumahnya Nabi Muhammad SAW. Begini, kisahnya begini. Hadis Abdullah ibn Maktum, hina dakhala ala zaujati ar-rasul SAW. Dia masuk dari kepada salah satu dari istri Nabi SAW. Fa'amarahuma an tahtajaba anhu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW memintakan kepada dua orang istri yang ada di rumah tadi untuk berhijab dari Abdullah ibn Maktum. Ibn Maktum itu buta. Dua-dua matanya buta. Faqala, maka kedua istrinya mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu rajulun a'ma. Sungguhnya di seorang laki-laki yang buta. Faqala, afa umyawani antuma? Apakah kalian berdua itu buta? Nah, ini berdalil dengan hadis ini bahwa Nabi sendiri melarang dua istrinya untuk memandang laki-laki yang buta. Berarti melarang melihat apa? Laki-laki. Ternyata hadis ini hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Paham ini? Jadi ketika berdalil dengan hadis ini pun hadisnya lemah. Jadi hadis ini tidak bisa dipakai dalil untuk melarang seorang wanita memandang laki-laki, asalkan pandangan tadi tidak bersedap-sedapan menimbulkan apa? Syahwat dan seterusnya, maka ini dilarang. Kenapa laki-laki tidak diperintahkan untuk berhijab? Karena memang asalnya boleh dipandang. Kalau perempuan dilarang harus berhijab dan tidak boleh kita memandang perempuan. Paham ini, Mas? Ya, baik. Kemudian hadis ini hadis yang dhaif sehingga tidak bisa dipakai dalil. Maka qala ahlul ilm, berkata sebagian ahlul ilm, wa bidzalika atau yadullu lidzalika annana nahnu lam nu'mar bil hijab. Sebagian ahlul ilm berkatakan atau ahlul ilm mengatakan, menunjukkan oleh sebab itu kami laki-laki itu tidak diperintahkan untuk berhijab. Kami laki-laki tidak diperintahkan untuk apa? Berhijab. Li'annahu law kana yahrum 'ala al-mar'ah an tanzur ila rijal laqulna lirajul. Karena sungguhnya seandainya pengharaman atas wanita memandang kepada laki-laki, maka kami pun mengatakan kepada laki-laki, ghat wajhaka kama qulna lil mar'ah taghatti wajhaha. Maka tutuplah wajahmu sebagaimana kami katakan kepada wanita untuk menutup apa? Wajahnya.
Paham ini mas? Hina sara nadar rajul ilaiha muharraman, maka jadilah pandangan kepada laki-laki itu menjadi apa? Haram. Jadi demikianlah bahwa peristiwa Aisyah melihat lelaki dari Habasyah bermain di Masjid Nabawi bermain tombak dan Nabi membiarkannya, menunjukkan bahwa wanita boleh memandang laki-laki. Wanita boleh memandang laki-laki. Adapun ayat dalam surah An-Nur memerintahkan para wanita menundukkan pandangan, maka di situ ayat memerintahkan untuk sebagian pandangan itu ditundukkan, tidak ditetapkan. Maka boleh seorang wanita memandang laki-laki asalkan tidak dalam rangka bersedap-sedapan dan seterusnya, maka ini diperbolehkan. Selesai mas ya? Nah, masalah ini. Makanya laki-laki tidak disuruh untuk berhijab. Kalau suruh berhijab berarti ya gak boleh dipandang wanita ya. Nah ya, Masya Allah. Kemudian sekarang masalah yang berikutnya, kata Syaikhul hal li rajul ayyamna azaujatahu minan nadhar ila rijal ghairah alaiha. Apakah bagi seorang laki-laki mencegah istrinya dari memandang kepada para lelaki yang bisa menimbulkan kecemburuan atasnya? In ra'a ribatan fala ba'sa ka ayyaraha tattabi ar-rijal wa tandur ilaihim wa taladdat bidalik fa ina idin yamna'uha. Baik. Jika dia melihat ya seperti ini, maka tidak mengapa asalnya. Seperti mungkin dia mengikuti melihat ada orang laki-laki yang pergi atau jalan sambil melihat begitu. Enggak apa-apa. Tetapi kalau penglihatannya ini untuk tata lazat, untuk bernikmat-nikmat melihat kegantengan laki-laki itu, Masya Allah, laki-laki ini ganteng banget, putih, hidungnya mancung, kumisnya hitam, kemudian apa, badannya tinggi besar, ganteng, badannya sterik. Nah, sterik apa mas? Nah, badannya sterik, kayak binarangka, dan seterusnya. Nah, bagus, bersedap-sedap ini, ini yang dilarang, enggak boleh. Nah itu, dipahami ini, biar antum betul-betul memahami syariat itu dengan benar. Ini pembahasan masalah apa? Masalah memandang laki-laki ajnabi. Baik, hadis ini selesai dari pembahasan kita. Kesimpulannya bahwa seorang wanita boleh memandang laki-laki dengan dasar hadis ini, selama tidak dalam hal bersedap-sedapan dalam pandangannya. Maka selama tidak bersedap-sedapan, maka diperbolehkan, tetapi diharamkan ketika dia bersedap-sedapan ketika memandang laki-laki tersebut. Lalu ada yang bilang, masa perempuan memandang laki-laki enggak ada hawa nafsunya? Ya, sebagian perempuan memang enggak ada. Bisa jadi hanya sekedar melihat saja. Oh, ada yang pergi gitu, lihat gitu, ya sudah. Jadi antum enggak bisa menyamakan diri antum dengan orang lain dalam hal syahwat, dalam hal hawa nafsu. Betul enggak Pak? Kayak gitu. Ya enggak bisa antum mengukur, wah enggak bisa, enggak mungkin lah. Ya ada juga orang yang hanya sekedar melihat orang begitu saja. You know, yang melihat itu hanya dalam rangka untuk bisa mengetahui ilmunya dan seterusnya, atau bisa mengetahui orangnya saja, bisa. Tidak mesti harus dengan syahwat. Betul enggak kira-kira? Iya. Sehingga tidak bisa kemudian jadi alasan untuk pengharaman, dan ayat menjelaskan demikian, hadis menjelaskan demikian. Baik. Kita masuk hadis yang berikutnya. Wa anha qala rahimallahu wa anha dari Aisyah radhiyallahu anha anna walidah sauda'a kana laha khiba'un fil masjid fa kanat ta'tini fatahaddatsu indi. Al hadis muttafaqun alaih. Bahwasanya budaknya Sauda bintu Zam'ah, istri Nabi SAW juga ada punya budak. Dahulu budak ini memiliki kemah kecil di masjid. Kita sudah membicarakan masalah kemah yang didirikan di masjid, dan di sana Nabi SAW mendirikan untuk siapa? Sa'ad bin siapa? Bin Mu'ad, untuk bisa dikunjungi orang ketika dia sakit. Dan memang dia
tertimpa sakit di perang Khandaq. Kemudian Nabi SAW mendirikan kemah di masjid untuk dia istirahat di masjid tadi, di kemah tadi, agar manusia bisa menjenguknya. Berarti mendirikan tenda di masjid untuk dalam rangka maslahat itu diperbolehkan. Nah, ini ada cerita lain bahwa ada seorang wanita budak daripada Sauda, dia memiliki kemah kecil di masjid Nabi SAW. Fakana ta'tini fatahaddatsu indi. Dahulu dia sering datang kepadaku, kata Aisyah. Dia sering datang kepadaku, yaitu ke kamarku dan berbicara dengan aku. Sering berbincang-bincang dengan aku. Karena memang kamarnya Aisyah itu adalah dekat dengan apa? Pintu masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dimungkinkan untuk pembicaraan yang seperti ini. Baik, alhasil bab ini, hadis ini membahas tentang bab bolehnya mendirikan kemah di masjid. Dalam rangka apa? Maslahat. Ya. Nanti besok kalau ada mamanya itikaf mamanya, dimungkinkan bisa mendirikan kemah-kemah, ya dimungkinkan ya mendirikan. Tapi kalau masjid ini kecil, orang jemaahnya banyak mengganggu yang lain, tidak boleh karena tidak ada maslahat dalamnya. Ya. Kalau masjidnya besar bisa, tidak mengganggu jamaah, tidak mengganggu orang lain di masjid, itu tidak mengapa. Ya, karena Nabi SAW dulu juga ketika itikaf apa? Memiliki apa? Kemah di masjid untuk sebagai tempat istirahat beliau. Beliau berzikir di dalamnya, beliau baca Quran di dalamnya dan seterusnya. Baik. Kemudian walidah yakni ammah. Ammah itu budak. Sauda itu wasofa li bayan al-waqi laisa bisar. Ya. Ini Sauda. Afwan, ini ya Sauda. 6. Lai walidah Sauda. Bukan Sauda binti Zammah. Baik. Ini adalah warna hitam. Ya, begitu maksudnya. Antum bagaimana di situ? Ada keterangan? Ada keterangan Sauda itu Sauda binti Zammah atau Sauda berwarna hitam? Sauda berwarna hitam. Ya. Jadi ada keterangan keliru. Anda berpikir ini apa namanya tadi menyangka budaknya Sauda. Ternyata budak yang berwarna apa? Hitam. Sedikit keterangan di sini menunjukkan penjelasan tentang sifat. Ya. Ya, taib. Budak yang berwarna hitam, taib. Kemudian kana laha khiba'un fil masjid. Itu al khiba' huwa khaimah saghirah. Kemah yang kecil. Ya. Kemah yang kecil. Wa kana ta'tini fatahaddatsu indi ta'tiha fi baitiha. Itu mendatangi Aisyah di rumahnya. Bi anna baita Aisyah ila janbil masjid. Karena rumahnya Aisyah itu di samping masjid. Walahu bab alal masjid. Dia memiliki pintu atas masjid. Ya. Baik. Di sini penulis Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan hadis ini menunjukkan kepada jawaz dorob al-khaba lil amati idza lam yakun laha man yakfiluha atau man yakfuluha. Boleh mendirikan kemah bagi budak perempuan apabila memang dia tidak ada yang mengkafilnya. Mengkafil apa, Mas? Memeliharanya, menjaminnya. Maka dia boleh mendirikan tenda di masjid sebagai tempat apa? Istirahatnya. Boleh. Baik. Wa hadza darurah. Ini bukan perkara yang darurah. Boleh. Baik. Baik. Tetapi yang diingatkan oleh Syekh Utsaimin, selama tidak ada maslahat, tidak, maka di sini tidak gampang untuk tidak diperbolehkan begitu saja untuk mendirikan apa? Tenda. Ini ada maslahatnya. Selama budak tadi tidak ada yang memeliharanya, mengkafilnya dan seterusnya. Baik. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini yang pertama, antu hadisan nas ba'duhum ila ba'din min tariqati salaf. Sebagian manusia berbincang-bincang dengan manusia yang lain, ini merupakan
jalannya salaf, orang-orang terdahulu dari kalangan sahabat dan orang-orang yang setelah mereka. Ya, memang li'annal insan labudda ayatakallama anas. Karena manusia itu mesti berbicara dengan manusia. Enggak ada yang mangui orang. Jadi berbicara dengan manusia itu perkara yang sudah dilakukan oleh salaf. Dan itu merupakan tabiat manusia. Iya. Karena dia itu fahuwa madani bitabai. Karena dia itu sudah terbangun dengan tabiat. Baik. Baik. Kemudian fa in qala qa'il. Kalau begitu ada orang yang berkata, kasratul kalam yukhsha minha. Maka banyaknya ucapan itu dikhawatirkan dari banyaknya ucapan. Li'anna Nabi sallam, karena Nabi sallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir falyakun khairat aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berucap dengan baik atau dia diam. Maka kalau ucapan yang banyak itu apa, Mas? Bisa dikhawatirkan banyak salahnya, ya dah? Nah, bagaimana ini? Kata Syekh Utsaimin, "Annal khair nau'an." Bahwa kebaikan itu dua jenis. Beliau menjelaskannya di sini. Khair fi dzatil kalam. Yang pertama, kebaikan di ucapan itu sendiri. Yaitu seperti kal amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Kal amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Seperti ucapan itu sendiri mengajak kepada yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah daripada perbuatan yang jelek atau mungkar. Itu dalam ucapan itu sendiri mengandung apa? Kebaikan. Wa tasbih, atau mengucapkan subhanallah, atau yang lainnya dari dikir-dikir. Ini ucapan itu sendiri dasar adatnya mengandung kebaikan. Itu kebaikan yang pertama. Yang kedua, wa khair li ghairi dzatil kalam. Kebaikan bukan kepada zat kalam itu sendiri. Wa huwa, yaitu maksudnya ayyakunal kalam minal kalam al mubah. Ucapan dari ucapan yang dibolehkan, mubah saja. Mubah itu ucapan-ucapan yang dikeluarkan boleh. Ya, contoh yaitu yuridu ay yuhaddisa ikhwanahu wa yudkhila as-surura alaihim wal ambasat. Yaitu maksudnya pembicaraan ucapan tadi ditujukan kepada saudaranya untuk memasukkan kesenangan dan lapangnya hati. Mamanya ucapan yang mubah. Ya, kalau amar ma'ruf nahi munkar jelas, kamu enggak boleh berbuat demikian. Kamu sholat. Nah, ini ucapan itu baik. Tapi ini ucapan yang mubah saja yang bisa menyenangkan seorang. Contohnya begini. Mas, Masya Allah, rambutmu rapi. Masya Allah, betul rapi. Tiap hari saya lihat rapi sekali. Ini ucapan yang mubah. Ucapan yang boleh. Untuk apa? Menimbulkan senangnya seorang di dalam hatinya. Ini artinya ucapan itu mubah, tapi bisa membawa kesenangan seorang. Paham ini, Mas? Atau ucapan yang mubah. Mas, Masya Allah, panjenengan rajin ya. Kalau tindak masjid itu di awal waktu. Ini ucapan yang mubah, membuat orang-orang senang. Apa bedanya yang amar ma'ruf tadi? Amar ma'ruf tadi jelas. Mas, harus sholat, Mas. Monggo, sholat, Mas. Sholat itu wajib. Itu namanya apa? Amar ma'ruf. Kalau tadi hanya mengatakan, Mas, Masya Allah, panjenengan sergap ke masjid. Itu ucapan yang apa? Mubah. Antum tidak mengatakan demikian pun tidak mengapa. Maksudnya yang mubah itu. Antum tidak perlu mengatakan, Mas, panjenengan itu sergap ke masjid. Itu tidak diperintahkan juga, enggak. Tapi mubah panjenengan ucapkan untuk orang apa? Senang. Tapi antum memerintahkan orang kepada sholat, itu bukan mubah. Tapi apa? Wajib. Tentu. Nah, itu. Bedanya antara ucapan yang mubah sama ucapan yang apa? Wajib. Baik. Ini berkaitan dengan kasratul kalam. Banyaknya ucapan itu dibolehkan asal mengandung kebaikan. Kebaikan pertama pada zat ucapan itu sendiri.
Ucapan itu mengandung apa? Kebaikan. Ucapan yang baik pula itu adalah ucapan yang disampaikan kepada teman kita dalam rangka untuk memasukkan kesenangan, kegembiraan padanya, ucapan-ucapan yang mubah. Ya, yang dibolehkan. Baik. Masalah yang berikutnya. Yastadillu bihadal hadis ala jawaz dukhulil mar'a al-ha'id al-masjidah. Ini menjadi permasalahan fikih para ulama. Sebagian ulama berdalil dengan peristiwa budak hitam yang mendirikan tenda dalam masjid ini, bahwa bolehnya seorang wanita masuk dalam masjid walaupun dalam keadaan haid. Boleh berdiam di masjid dalam keadaan apa? Haid. Nah, ini menjadi masalah di kalangan ulama. Maka kita ikut alur pembicaraan beliau dulu, Syekh Muhammad Al-Sebin, dalam masalah ini. Al-jawab. Al-qa'idatu annahu idha waradat nusus muhtamalah wa nusus ghair muhtamalah fal wajib arju ila nusus ghair al-muhtamalah. Ini yang penting, kaidah. Kata beliau, kaidah dalam syariah kita, apabila datang kepada kita nas-nas yang masih mengandung kemungkinan. Jadi begini, wanita yang ada di masjid itu kan kemungkinan haid. Kalimat kemungkinan haid ini kan sesuatu yang masih mungkin. Bisa haid, bisa enggak. Betul enggak kira-kira, Mas? Ada kemungkinan haid, ada kemungkinan tidak. Bapak, hukum itu tidak dibangun di atas sesuatu yang muhtamalah. Selama ada dalil nas yang sharih, yang jelas. Nah, dalil yang sharih yang jelas di sabda Nabi SAW yang lain, bahwa Nabi SAW itu memerintahkan wanita haid untuk ya'tazilanna musallal id, bahwa wanita-wanita haid itu untuk menjauhi lapangan tempat sholat. Lapangan tempat sholat, untuk menjauhi lapangan tempat sholat, menunjukkan wanita itu tidak boleh masuk ke dalam masjid yang haid dan berdiam di dalamnya. Paham ini? Nah, ucapan Nabi ini tidak mengandung kemungkinan, tetapi jelas. Sedangkan hadis yang bercerita tentang seorang wanita yang berada di tinggalnya di dalam masjid, itu ada kemungkinan, ihtimal, apakah dia haid atau tidak. Betul enggak, Mas? Ya. Maka dalil yang kita ambil adalah yang sharih, yang jelas dalam masalah ini. Dan di dalam hadis ini pula yang kita tambahkan faedah, bahwa Nabi SAW memerintahkan wanita haid untuk mereka menjauhi tempat sholatnya id, yaitu lapangan id, tempat sholat Idul Fitri, Masjid Idul Adha tadi. Maka para ulama lain pun mengambil faedah dari sini. Ini beberapa ulama, tidak semua, bahwa musholla id itu seperti masjid ketika dijadikan musholla untuk tempat sholat. Maka kalau ada orang tahiyatul musholla di id itu, jangan kalian ingkari, karena ada sebagian ulama yang mengambil apa pendapat ini. Karena wanita yang haid dijauhkan dari tempat sholat ini, berarti tempat sholat id itu sebagaimana apa? Masjid. Maka dijadikan apa? Di situ tahiyatul masjid padanya. Sebagian ada yang menjalani demikian. Wallah alam bisawab. Ini juga faedah. Ini faedah. Wallah alam bisawab. Taib. Kemudian, maka dari sini kita sudah sampai ke hadis yang bercerita tentang masjid-masjid. Yang kita sudah lewat, dilarang berjual beli di masjid. Gitu, Mas. Kemudian dilarang mengumumkan barang hilang di masjid. Gitu? Boleh bersajak di masjid, bukan tidak boleh. Boleh bersajak di masjid dengan sajak-sajak yang tidak mengandung kemaksiatan dan kebid'ahan, boleh, dan seterusnya. Kemudian masalah masjid-masjid pula yang telah kita lewat hari-hari ini, yaitu tentang adanya sekelompok orang laki-laki bermain di masjid-masjid Nabawi, bermain tombak, dan peristiwa itu dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha, ditonton oleh Aisyah, dan dibenarkan oleh Nabi SAW peristiwa ini, banyak faedah padanya juga. Kemudian kita masuk ke hadis yang berikutnya, yaitu An Anas radhiyallahu an qala qala Rasulullah SAW al buzak bil masjid khati'ah.
wa kafaratuha dafnuha muttafaqun alaih. Dari Anas, semoga Allah meridhai beliau, dia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, membuang buzak. Buzak itu arik al-ghalid. Itu apa mas? Dahak. Jadi yang keluar dari apa? Kerongkongan kita ini, ludah bercampur ingus. Ini namanya apa? Dahak ya. Nah, dahak ini dilarang di masjid dan itu merupakan satu kesalahan kata Nabi. Dan kafarohnya, penghapusnya adalah dafnuha, menghilangkan dahak tadi, atau kalau di zaman Nabi hadis ini dikubur dengan tanah atau kerikil. Karena zaman Nabi masjidnya masih berupa apa? Pasir dan kerikil. Maka caranya ditutup dahak tadi dengan apa? Kerikil atau pasir. Baik, muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Berarti masalah masjid ini memiliki masalah yang banyak. Sehingga kalau kita berilmu tentang masjid, maka kita pun akan menjadi orang-orang yang bersopan santun di dalam masjid. Menjadi apa? Orang-orang yang sopan santun dalam masjid. Ya. Masjid rumah Allah. Tentunya memiliki apa? Memiliki ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk kaum muslimin yang masuk padanya. Dan kita pernah lewat pula, apakah orang kafir, orang musyrik boleh masuk ke dalam masjid? Eh? Boleh enggak mas? Altof, bolehkah orang musyrik atau orang kafir masuk ke dalam masjid? Boleh, dengan syarat? Iya, dengan syarat memang ada maslahatnya. Sebagaimana Nabi pernah mengikat tawanan kafir di dalam Masjid Nabawi di tiangnya 3 hari. Setelah itu, Sumamah namanya, Sumamah, itu tokoh kafir Quraisy atau tokoh kafir di zamannya, itu kemudian masuk Islam. Karena selama 3 hari itu melihat amalan orang Islam dalam masjid. Maka dalam rangka untuk seperti ini boleh. Dia melihat kebaikan Islam, atau masuk untuk memperbaiki sesuatu dalam masjid. Karena ahlinya kebetulan tidak ada orang Islam. Untuk sebagai lampu, listrik, atau apa, dia boleh. Boleh saja. Tapi kalau masuk dalam rangka untuk memata-matai kaum muslimin, memotretnya nanti kemudian menyebarkan kejelekan orang Islam, ini, nah ini dilarang, tidak boleh. Najisnya orang-orang kafir itu bukan najis badannya, tetapi najis apa mas? Najis akidahnya. Sehingga masuk ke dalam masjid itu diperbolehkan, tetapi dengan syarat yang demikian. Ya. Kalau najis badannya panjenengan sentuh sama orang kafir harus wudu atau harus bagaimana? Harus membersihkan tangannya, cuci tangan. Karena kan kita tidak boleh menyentuh najis kan. Kalau najis ada sentuh kan kita wajib membersihkan najis dari tubuh kita. Nah, panjenengan salaman sama orang Nasrani cuci tangan enggak? Hah? Ya enggak, karena memang bukan mereka bukan najis badannya. Tetapi apa? Akidahnya. Ya. Ini perlu diperhatikan ya, itu pendapat yang rajih, yang benar. Dan juga Nabi SAW makan dan minum dari bejana-bejana yang orang-orang Yahud. Orang Yahud mengundang Nabi. Nabi datang makan di tempatnya. Dengan piring-piring mereka dan apa? Gelas-gelas mereka. Nabi tidak mencucinya. Oh, cuci dulu nih. Wah, Nabi langsung minum. Itu peristiwa yang terjadi zaman Nabi. Nabi mendatangi bangsa Quraisy, kafir Quraisy, maka menjamunya. Nabi makan dari piring-piringnya. Makan dari apa? Gelas-gelasnya. Kalau seandainya mereka itu najis, pasti piring dan gelas mereka sudah najis pula. Karena kesentuh daripada tangan-tangan mereka, atau mulut-mulut mereka, dan seterusnya. Paham itu ini? Ya. Baik. Kalau antum makan di warung bagaimana? Harus cuci piringnya dulu, apa gimana? Hah? Ya, tidak perlu. Itu dalilnya demikian. Baik. Nanti warung makan semua enggak laku. Hah? Baik. Jadi, pembicaraan kita singkat saja, ini karena sudah mau berbuka puasa. Bahwa hadis ini secara umum menunjukkan demikian. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang rinciannya. Tapi umumnya bahwa berdahak di masjid itu satu kesalahan. Pembersihan dosanya, kesalahan dosa itu dengan cara apa? Menutup dengan pasir atau dengan kerikil kalau masjid itu berupa kerikil atau pasir. Kalau masjid itu seperti kita begini, bagaimana caranya? Ya, mengeriknya, membersihkannya. Entah dengan tisu atau dengan kain, sampai bersih. Itu cara kafarohnya. Ya, cara apa?
kafarahnya. Baik, tetapi tetap meludah, membuang dahak dalam masjid itu tidak diperbolehkan, itu salah. Sedangkan hadis yang lewat dari kita. Kalau kalian mau meludah, meludah sebelah mana? Kiri atau kanan? Kiri kalian itu meludah. Kalau ini apa? Buzak. Ya. Itu pun dengan apa? Dengan syarat tidak mengganggu orang lain yang ada di sampingnya. Tapi bagaimana terlewat kita dalam hadis demikian? Kemudian kata beliau di sini, yakni at-tudfan hadihi nukhamah. Nukhamah itu tadi dahak. Wa hadha dhahir fi ma idza kana al-masjid qad furisa bil hasaba. Ini jelas kalau masjid itu dihamparkan padanya kerikil-kerikil atau pasir. Maka caranya dengan menguburkan, menutup daripada dahak tadi. Amma kana mafrusan bil fars al-kutuniyah, ataupun kalau dia dihamparkan dengan karpet yang seperti kita ini, dari bahan kutun, dari bahan kapas dan seterusnya, atau suf, atau wol, maka fakafarotuha, maka kafarohnya, penghapus kesalahan tadi, itu farokaha hatta tazulah, dengan cara mengeriknya, membersihkannya sampai apa? Hilang. Baik. Jadi tidak bawa pasir nanti. Untuk begini bawa pasir tutup di atasnya, malah mengotori malah. Jadi caranya mengeriknya, membersihkannya dengan alat-alat yang ada sekarang. Itu kafarohnya. Jadi kesalahan itu ada kafarohnya. Masya Allah ya. Jadi dalam hadis ini menyebutkan kesalahan berdahak di masjid itu dosa, kesalahan. Kafarohnya apa? Membersihkannya. Masya Allah. Kafarohnya membersihkannya. Faedah yang pertama kita ambil, ihtiram al-masajid, kemuliaan masjid-masjid Allah. Ya. Karena yajib an tuson an kulli ada, wajib untuk kita menjaganya dari seluruh gangguan, baik itu gangguan kotoran, baik itu gangguan manusia yang berbicara, baik itu gangguan berupa benda-benda yang ada di masjid, mengganggu manusia dari sholatnya, dari apa yang ada di masjidnya, maka wajib untuk kita membentenginya dari gangguan-gangguan ini. Baik. Kemudian yang kedua, anna syai yudawa bididdihi. Segala sesuatu itu diobati dengan lawannya. Masya Allah, ini kaidah. Sesuatu itu diobati dengan apa? Dengan lawannya. Kalau kamu mengotori, lawannya apa? Membersihkan. Kalau kamu itu bersalah, lawannya apa? Kamu membenarkan dirimu, itu bertobat. Itu lawan namanya. Jadi berobat dengan apa? Lawannya. Baik. Kemudian anna busak tahir. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa dahak itu suci. Dahak itu suci. Dahak itu suci, tidak najis. Tetapi yang dilarang apa? Mengganggu. Jadi sesuatu yang mengganggu itu belum tentu najis. Sekarang panjenengan menyebarkan kerikil-kerikil di masjid ini. Kerikil itu suci atau najis, Mas? Suci, tapi mengganggu orang yang sholat. Maka kita membersihkan karena mengganggu. Atau kertas saja, kertas. Kertas disobek-sobek-sobek-sobek. Buahnya disebarkan di masjid ini. Di satu sisi tersebar. Mengganggu orang sholat, maka dibersihkan. Bersih, tidak najis. Maka Nabi mengatakan khati'ah dalam hal apa namanya dahak tidak menunjukkan najis, tetapi mengganggu, mengganggu orang. Jadi dahak itu tidak najis, tetapi mengganggu. Baik, mengganggu orang lain maka dibersihkan. Jadi, baik. Baik. Ada masalah yang muncul bahwa masjid Nabi SAW itu dihamparkan
dengan apa-apa yang bisa menutupi dahak, yaitu pasir atau apa, kerikil. Sedangkan di zaman kita kan tidak, rata-rata sudah dihamparkan padanya apa, karpet dan sejenisnya. Ya. Maka pembahasan ini sebenarnya berkaitan dengan adanya tanda-tanda garis shaf dan arah kiblat. Maka ini diperbolehkan oleh para ulama termasuk Syekh Utsaimin. Jadi adanya garis-garis shaf itu bukan perbuatan bid'ah. Bukan perbuatan bid'ah, kata Syekh Utsaimin. Ya. Kalau di zaman Nabi tidak memungkinkan untuk dibuat garis-garis karena masjidnya terbuat dari apa? Terbuat dari pasir yang kalau garis itu diadakan kemudian tertutup lagi dengan pasir yang ada. Maka untuk masjid yang seperti kita dimungkinkan dan itu untuk apa? Untuk kemaslahatan. Boleh. Makanya kita tuh jangan gampang-gampang membid'ahkan sebelum kita belajar banyak. Para ulama membahas masalah ini. Garis-garis soft di masjid itu berdasarkan hadis ini, faedah di sini, kata Syekh Utsaimin bukan perkara bid'ah. Bahkan kita bisa mengingkari orang yang mengatakan ini adalah bid'ah. Kemudian beliau membahas tentang masalih al-mursalah yang berkaitan dengan masalah ini. Kata beliau dengan penjelasan yang panjang bahwa sebenarnya bukan masalah masalih mursalah, tetapi suatu itu dilihat dari sisi syariat dibolehkan enggak? Ada maslahatnya. Kalau ada maslahatnya maka itu diperbolehkan. Baik. Masya Allah, ini pembahasan yang panjang. Intinya beliau termasuk yang mengingkari orang yang mengatakan bahwa bergaris-garis di masjid untuk shaf salat itu bid'ah. Bahkan beliau mengingkarinya dengan dasar apa? Hadis ini. Masya Allah. Jadi hadis ini memiliki apa? Faedah yang banyak. Ya. Bahkan orang mengatakan garis-garis di masjid itu tidak dilakukan di zaman sahabat. Maka beliau pun menjawab, maka tidak dimungkinkan di zaman sahabat untuk diadakan garis tadi karena masjidnya terbuat dari apa? Pasir. Maka sesuatu yang sia-sia di dalam syariat ini itu tidak dijalani. Sia-sia itu apa, Pak? Ketika digaris hilang, ketika digaris hilang. Itu namanya apa? Pekerjaan sia-sia. Sesuatu yang sia-sia itu tidak dijalani dalam syariat ini. Tapi kalau itu bermanfaat, maka itu dibolehkan. Maka untuk keadaan masjid kita seperti ini sangat dimungkinkan, betul enggak? Ya. Masya Allah, itu namanya fikih para ulama dalam bahas pembahasan masalah maslahat, maslahat yang ada. Baik, itu aja mungkin yang kita sampaikan. Nanti ada kurangnya, belum yang kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Kita ulangi sedikit pertemuan ini, insya Allah nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadda la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.